Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamas. Oke, jadi di episode kali ini, sesuai request kalian yang kemarin gua dapat komen bahwa bang, bikin konten soal Counter Strike Nexon lagi bang. Ya, jadi kita bikin Counter Strike Nexon lagi teman-teman ya. Jadi sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Oke, kalau sudah sebanyak-banyaknya, langsung aja kita ke videonya. Jadi hari ini gue akan ngebahas, ini tanggal 23 Juli 2020 ya teman-teman. Jadi tadi gue sempat dapat updatean di mana nih ya guys, Counter Strike Nexon Studio ini atau CSN itu dia update event baru teman-teman. Event barunya itu apa bang? Event barunya kalian bisa klik notifikasi ya. Nah, di sini kita akan disuruh login, teman-teman ya. Login disuruh play sampai 150 menit ada sampai mana nih? Sampai 750 menit, teman-teman. Jadi kalian itu dalam satu hari kalian bisa dapat senjata 30 hari ya, teman-teman ya. 30 hari semua. Nah, ini kalau kalian login ya, teman-teman ya. Kalau login kalian dapat SCV dada bla 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 bla. Nah, itulah pokoknya ya, banyak senjatanya, gua enggak bisa sebutin semuanya di sini. Terus juga ini kita kalau mau dapat ini biar total play time-nya kalian biar bisa berjalan. Kalian bisa main di mode zombie Z dan zombie hero. Jadi kalau main tim deathmatch atau teammates atau deathmatch ya, itu kalian nggak bisa dapat ya teman-teman. Apa zombie biasa atau original nggak dapat ya teman-teman ya. Jadi nggak bertambah playtime-nya. Sorry ada ada notifikasi. Jadi pokoknya itulah guys, kalau kalian mau dapat senjata ini kalian main di mode zombie Z dan zombie hero teman-teman. Kalau yang lainnya nggak bisa, nggak dapat ya teman-teman ya. Yang kalian akan dapatkan itu ada dual Desert Eagle itu dengan durasi 30 hari teman-teman, dan ada 300 untuk play 300 menit itu dual Nata Knife. Jadi gini guys, setiap kalian apa namanya, setiap kalian absen terus mainin terus sampai 750 itu dia setiap harinya reset teman-teman. Jadi reset eventnya ini kita bakal sampai tanggal 2 September 2020 teman-teman. Jadi maintainnya maintain CSO CSU lagi dah. Jadi Counter Strike Nexon atau CSN ini dia akan update di tanggal atau maintain lah, maintain lagi di tanggal 2 September 2020 teman-teman ya. Jadi ya buruan, lumayan nih gratis guys. Kalau gamenya juga gratis, kalian tinggal download aja di Steam ya. Ini game Steam teman-teman. Nah, sebenarnya sudah lama di Steam ya teman-teman ya. Gua cerita sedikit Counter Strike Nexon. Gua nggak terlalu banyak gua buka karena gua juga nggak tahu terlalu banyak juga soal Counter Strike Nexon ini. Jadi gua sebenarnya kalau Counter Strike Nexon ini gua dapat info dari teman gua teman-teman. Jadi ceritanya itu teman gua kan semenjak CSO di Megasus tutup, player semuanya pindah ke sini teman-teman. Jadi banyak ceritanya lah gitu. Nah, gua disaranin sama temen gua. Gua bilang, "Bang, Bang aja, Bang. Sorry, maksudnya ini Bang Hendry lah gitu ya. Bang Hendry main CSO tuh ada sebenarnya. Ada. Gua bilang kayak gitu, ada. Ada dari mana? Dari Steam. Oh, Steam apa dia nama CSO-nya? Itu Counter Strike Nexon Studio. Oh, dari situ gua baru ngerti, dan gua searching di Steam gua teman-teman, ternyata ada memang, dan gamenya itu gratis. Kalian tinggal download aja, paling 5 giga sudah cukup lah gitu. 5 giga ya, kalau pakai kuota janganlah gitu, mending pakai wifi orang. jangan guys ya, pokoknya ya berlangganan lah internet yang unlimited gitu, 30 hari lah sebulan lah gitu kan. Pakai IndiHome ya jadilah gitu, pakai Speedy juga jadilah guys, walaupun speednya nggak berbanding satu banding satu lah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Aduh, jadi bahas
pribadi soal CS Nexon ini. Oke, okay, jadi gua bakal bahas satu lagi, ada event baru lagi di sini, teman-teman. Di sini kita ada event Epic Framemate. Nah, kalau event ini kalau enggak salah dia apa ya? Gua enggak tahu ya, teman-teman ya. Kayaknya dia ada giveaway gitu. Ya, pokoknya gua enggak tahu lah ini gunanya apa Epic Friend. Kalian bisa komen di bawah ya, teman-teman ya. Jujur gua enggak tahu sama sekali ini Epic Friend ini buat apa. Nanti kita bakal coba kayak Oke. ternyata guys, ada namanya Epic Box. Pantes gua kira buat apaan tadi. Oke. Ini untuk Golden Zombie Kill. Wah, susah nih Zombie Kill nih. Zombie Golden Kill ini di Zombie Skenario, teman-teman. Kalau kalian ketemu Zombie Gold itu enak, lo tembak aja, jangan di ini, jangan didiemin gitu. Sayang pak, lumayan nih dapat 3, sudah dapat 2. Senjatanya permanen nih, epic semua. Lumayan sih sebenarnya. Terus ada 150 menit. Ah, siap. Bla 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 bla. Ya, kita main. Nah, ini guys, kalau yang ini eventnya berlaku untuk semuanya, teman-teman. Jadi event ini itu berlaku untuk semuanya. Buat kalian yang suka main apa ya namanya, kalau kalian suka main tim Deathmatch atau semacamnya lah, itu bisa kalian dapat yang si pertama ini, yang ini guys. Terus yang kedua, yang satu box yang ini kayaknya, mana ya, nah ini kayaknya. Yang ini guys, itu khusus untuk Zombie Z atau Zombie Hero saja, teman-teman ya. Pokoknya Zombie Z dan Zombie Hero, sama kayak yang event pertama tadi ya, Zombie Z sama Zombie Hero. Jadi kalau untuk modal lainnya nggak berlaku ya, teman-teman ya, selain Zombie Z sama Zombie Hero. Kalau untuk yang gold, nah yang ini yang gue bilang tadi ya, gold zombie kill itu di zombie skenario, mode zombie skenario, teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa dapat 2 box. Nah, ini per day berarti kalian misal nih, kalian selesai hari ini, besok kalian bisa dapat lagi, teman-teman. Nah, jadi tunggu apa lagi, kalian download sekarang ya, malah promosi gua. Ya nggak apa-apa lah, download aja Counter Strike Nexon Studio di Steam ya. Terus ada event ini juga nih, kalau kalian dapat apa namanya zombie skenario ya, dapat AK nggak jelas ini, Paladin ya. Pokoknya kalau kalian main zombie skenario, kalian dapat golden zombie ya, kalian langsung buru-buru dalam arti cepat bunuhin gitu, jangan didiemin, karena direbut orang, banyak orang mau rebutin Paladin kayak gini nih, senjata permanen lumayan guys. Terus ada event-event lainnya ya. Ya pokoknya itulah guys. Oke, kita ke gameplaynya aja ya. Nah, tuh ada ya, ini kalau kalian login nih guys, ini kalau kalian login kan bakal dapat notif, aduh notifnya kayak gini kalau kalian login. Oke, kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Kita bakal kemana ya, zombie hero, zombie shelter, atau waduh, wah zombie hero nih, ada zombie hero guys, just farming. Wah enak nih just farming coy. Lumayan 30 kill ya, kita ingetin ya teman-teman ya, 30 kill kalau nggak salah, 30 kill atau berapa kill lah, pokoknya gitulah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Farm event dong ini, jujur ya guys. Gue cerita sedikit, kalau ada event kayak gini pasti bentar gue kecilin dulu gitu, pokoknya iming-imingnya ke GB ini teman-teman, selain GB nggak bisa mereka. Bisa sih sebenarnya kalau mereka ada senjata S3, kalau mereka punya S3 atau ini senjatanya, itu lebih enak. Oke, kita lanjut pilih ini aja, cewek aja yang cantik.
Hitteri. Bagus itu namanya Lord of the Rings. Waduh. Tuh kan, banyak yang orang tuh. Oh tuh. Jamblu raw. Oh, jadi kita harus loncat dulu. Jangan sampai ke sini. Waduh. Sampai mental-mental ke sini juga ikutan ini ya. Box supply-nya ini. Jadi kita kan pindah. Oh, pindah ke sini teman-teman. Enak banget ini yang lagi nge-farm. Anda ketahuan nge-farm ini anjay. Aduh. Nah, jadi ngomong kotor. Aduh. Apa ini? Tenggeran. Oh. Keren nih, guys. Jadi kayak ada tanda panah tuh yang bergerak gitu di studio ini. Gila, mantap ini. Siapa dari proper ini? Apa ini? Waterpark. Waterpark. Waterpark dong. Oke, okay, kita gunain senjata ini. Aduh. Kita zombie, teman. Hey, lolo. Waduh. Gua mati. Gua jadi jombai, guys. Mau ikutan GP, bos. Gila, pada pakai senjata yang bagus banget. Ini pada main pisau-pisau semua, bukan main senjata di sini. Aduh, mati dah gua. Ayo gebuk terus. Gebuk terus sampai mampus. Gebuk terus sampai mampus. Gebuk terus sampai mampus. Bentar sih, guys. Cuma 30 detik lagi. Jadi satu round-nya itu lumayan lah kalau CCTV yang kalau. Please, jangan gua jadi dong, jadi zombie terus nih. Aduh. Waduh, sampai tengah-tengah komputer gua. Jadi intinya kesimpulan di sini teman-teman, dia bikin mapnya ini jadi kayak apa namanya? Ayo, please. Ya, bagus. Jatuh kan? Ini mapnya jujur dan kadang gue bikin kesel juga melihatnya. Ini mah sama aja bunuh diri. Orang pada ngepump. Ya jadi jombai terus. Jadi ombai terus, jadi jombai.
keluar semua. Gue dulu juga pernah guys bikin map kayak gini loh orangnya, cuman gagal gue bikin kayak gini. Gak ada jalan guys. Gila. Jadi di bawah ini dia kayak tuh danger gitu. Please. Kenapa gua selalu naik? Nah, gini dong. Kenapa? Wah mantap nih. Oke gua dapat guys. Gebuk-gebukin aja kayak gini. Enak banget ya gua jadi player. Jadi humannya enak. Oke gini ya. Oh, open chat ini. Open chat ini. Ya mampus. Gue gak dapat terus dah. Karena pada rusak gitu kan. Ah mampus bro. Kita kan kalahnya. Tembak-tembakin aja lah. Gua tembak-tembakin, mampus lah. Mampus loh, gua tembak-tembakin. Basel gua liatnya. Ya. Mati. Okay. Aduh. Gila di situ ada trapnya juga teman-teman. Adalah, mau jadi jombai terus. Gila sampai 2 kah dong. GB macam apa ini sampai 2 kah coy? Ya. Oke okay guys, jadi gua bakal buka karena gua lihat tadi kelamaan nanti GB-GB-nya. Nah, gua kan dapet tuh tadi ya guys ya, kalian lihat di beberapa, kalian bisa ulangin lagi ya beberapa menit yang lalu. Nah, di situ gua dapet box ini teman-teman ya, epic ini. Jadi kita bakal buka teman-teman ya. Kita coba bakal buka. Wah. Dapet ini doang. Ini kalau di use berapa nih? Oh. Jadi wait. Fungsinya Epic Mac. Oh. Fungsinya dapat ginian. Kalau kita ngumpul sampai 1280 kita bisa dapat ini teman-teman, bronze box. Sampai berapa box? Oh my god. Sampai 3600. Gila. Sampai kapan, Pak? Sampai seminggu event pun enggak bakal kelar ini.
kalau orang pakai kuota susah pak. Oke lah, jadi gua akhirin kesimpulan dari video ini adalah gua berbagi pendapat ya, berbagi pendapat gua sendiri, dimana ya berbagi info juga gua kasih ke kalian juga di Frontus Rek Nexon ini. Dan ya kesimpulan gua, kalau kalian rajin ya, kesimpulan gua tambahan lagi, kalau kalian rajin untuk main Counter Strike Nexon ini demi dapetin senjata permanen ya, Epic Swang Box ini, kalian bisa kumpulin aja, mainin aja terus tiap hari absen. Itu aja inti gua ya, tiap hari kalian absen aja teman-teman, karena jujur kalau kalian punya kayak gini enak sebenarnya. Ya itulah sih, sampai di sini dulu video gua ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Kalau kalian suka gua bikin Counter Strike Nexon selanjutnya, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah video ini teman-teman ya. Itu aja kesimpulan gua. Gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Dadah. This is the remix.